Ulang tahun ke-32, Boy William dapat hadiah dari Ayu Ting Ting, sebut sang pedangdut sosok spesial. Kabar bahagia datang dari aktris sekaligus presenter, Boy William. Pasalnya, Boy William baru saja merayakan ulang tahun ke-32 pada tanggal 17 Oktober tahun 2023 lalu. Sebagai seseorang yang dekat dengannya, Ayu Ting Ting pun memberikan surprise dan kado spesial untuk Boy William. Namun, kado yang diberikan kepada Boy William itu terbilang di luar dugaan. Momen Ayu Ting Ting memberikan kado ulang tahun untuk Boy William dibagikan ke YouTube Kiss UTV, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Penuh dengan effort, ibu satu anak itu terlihat ke rumah Boy untuk memberikan kado tersebut secara langsung. "Ini sangat limited edition, dan aku kasih ke kamu semoga kamu suka, dan kamu nggak akan dapat ini di mana-mana selain dari aku." "Beneran ini serius?" kata Ayu Ting Ting memberikan bungkusan kado besar untuk Boy William, dikutip, Rabu, tanggal 25 Oktober tahun 2023. Ulang tahun ke-32, Boy William dapat surprise dari pedangdut Ayu Ting Ting, sebut Ayu sebagai sosok yang spesial di hidupnya. Kabar bahagia datang dari aktris sekaligus presenter, Boy William. Pasalnya, Boy William baru saja merayakan ulang tahun ke-32 pada tanggal 17 Oktober tahun 2023 lalu. Sebagai seseorang yang dekat dengannya, Ayu Ting Ting pun memberikan surprise dan kado spesial untuk Boy William. Namun, kado yang diberikan kepada Boy William itu terbilang di luar dugaan. Momen Ayu Ting Ting memberikan kado ulang tahun untuk Boy William dibagikan ke YouTube Kiss UTV, Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Penuh dengan effort, ibu satu anak itu terlihat ke rumah Boy untuk memberikan kado tersebut secara langsung. "Ini sangat limited edition, dan aku kasih ke kamu semoga kamu suka, dan kamu nggak akan dapat ini di mana-mana selain dari aku." "Beneran ini serius?" kata Ayu Ting Ting memberikan bungkusan kado besar untuk Boy William, dikutip, Rabu, tanggal 25 Oktober tahun 2023. Pria 32 tahun itu juga menekankan bahwa Ayu Ting Ting merupakan sosok spesial yang memberi kado pertama kali. "Enggak ada yang memberi kado demi. Oke, sorry, ralat. Gue ada kiriman dan lain sebagainya dari teman-teman, dari klien, atau apa. Cuma yang secara personal, enggak ada tahun ini." "Nah, kamu orang pertama nih," balas Boy William. Senang dengan keseriusan Ayu Ting Ting, hingga membuat Boy William pun sampai tidak sabar membuka kado tersebut. "Thank you, Cagia, terima kasih, sayang. Mukanya cantik tapi isen juga, jadi kita enggak tahu ya isi kadonya apa," tutur Boy William sambil sibuk membuka kado dari Ayu Ting Ting. Seperti dugaan Boy, mantan istri dari Angie Baskoro ini telah menyiapkan kado yang tak sembarangan. Pelantun lagu Alamat Palsu itu membungkus kadonya dengan beberapa kotak yang membuat Boy harus telaten saat membukanya. Hingga di lapisan terakhir, terungkaplah kado Ayu Ting Ting yang ternyata berupa wajik Betawi. "Dan kadonya adalah lemper," tutur Boy William sambil tertawa. "Bodoh, kalau lemper itu nasi ketan dalamnya ayam. Ini namanya wajik Betawi," tutur Ayu Ting Ting setelah tertawa. Kendati mendapat kado yang di luar ekspektasi, namun mantan pacar Karen Vendela ini mengaku tetap bahagia. Terlebih,
Ia sangat berterima kasih karena Ayu sudah menyisihkan waktunya untuk menyiapkan dan memberikan kado ulang tahun untuknya. Tan Yuya, yang penting niatnya dan waktunya, tandas Boy William sambil memeluk Ayu Ting Ting.